3. Bab 3 sebenarnya adalah tentang sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik, apa yang kamu belajar dalam bab 3? Dalam bab 3, kamu belajar tentang bahasa dan tulisan yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu. So, macam mana nak membezakan ini, cikgu? Sebab terlalu banyak. Jadi, caranya begini. Okey, iaitu kamu cari persamaan. Contoh. Okey, kalau kita lihat seperti kamu tengok bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit digunakan oleh Funan. Okey, juga Champa guna Sanskrit. Okey, Sriwijaya dia guna bahasa Melayu tapi pengaruh bahasa Sanskrit. Angkor guna bahasa Sanskrit. Okey, Majapahit bukan. Kedah Tua guna bahasa Sanskrit juga. Nampak tak? Jadi kebanyakan kerajaan alam Melayu guna bahasa Sanskrit. Kecuali Sriwijaya yang guna bahasa Melayu, Majapahit yang guna bahasa Jawa kuno. So cari perbezaan. So kamu akan ingat. Oh, senang je sebenarnya. Iaitu kalau Funan, Champa, Angkor, Kedah Tua, Sanskrit. Kalau Sriwijaya bahasa Melayu. Majapahit guna bahasa Jawa. Macam tu. Baik. Kalau tulisan pula. Macam mana nak ingat tulisan cikgu? Okey, kita akan cari persamaan juga. Baik. Antara tulisan yang paling banyak di sini kita lihat ialah tulisan Pallava. Pallava untuk Champa. Pallava digunakan oleh Angkor. Pallava digunakan oleh Kedah Tua. Dan juga Pallava Sriwijaya. So bermakna kebanyakan kerajaan seperti Champa, Sriwijaya, Angkor dan Kedah Tua guna tulisan Pallava. Kecuali Funan yang gunakan tulisan orang Hun, dan juga Majapahit guna tulisan Kaui. Oh ya ke Rayana, I see. So nampak tak? Cari persamaan dan kamu akan nampak perbezaan-perbezaan. Ini cara nak ingat. Nampak tak? Macam selalu orang cakap. Macam mana nak ingat muka cikgu? So, dia akan cari persamaan. Oh, muka cikgu ni persamaan dia macam muka Sahazi Sam. Sahazi Sam. Atau muka macam Beto Kushairi. Itu katanya lah. Katanya lah. Kan? Tapi, cari perbezaan. Oh, perbezaan dia, cikgu ni tak macam orang lain. Orang lain tak pakai tanjak, cikgu pakai tanjak. Orang lain, okey. Kan sama-sama. Macam muka Dato' Awi sebab rock. Okey. Jadi itulah dia. So senang nak ingat kerana apa? Cari persamaan, cari perbezaan. Itu. Cikgu, macam Anwar Ibrahim. Sudah kau ni janganlah macam-macam eh. Kau ni kan. Okey. Baik. Rambut-rambut. Rambut. Okey. Kepentingan tulisan dan bahasa. Kepentingan ni maknanya adalah faedah ataupun manfaat tulisan dan bahasa. Apa kepentingan dia? Apa manfaat dia? Okey. Dalam masyarakat alam Melayu, tulisan dan bahasa ni untuk alat komunikasi utama. Untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, rekod perundangan, perdagangan dan keagamaan. So itu kepentingan dia. Kemudian juga 3.2 persuratan. Iaitu persuratan ni banyak karya-karya atau buku-buku tulisan kerajaan-kerajaan ini yang dalam dalam bentuk manuskrip, batu bersurat, dan biasanya cerita pasal apa? Asal-usul, cerita pasal binatang, nasihat, seloka, teladan, adat. Sebagai contoh kalau kita lihat
Baik, kalau soalan tanya apa bukti persuratan di Kerajaan Alam Melayu, iaitu terdapatnya penemuan batu-batu bersurat. Kalau kamu tengok, Funan ada batu bersurat, Champa ada batu bersurat, Bangkit Sriwijaya batu bersurat, okey, Angkor ada juga, okey, oh tak ada batu bersurat di inskripsi, okey. Dan kalau kita lihat, itu ada lagi tak batu bersurat yang lain? Okey, tidak ada. Baik, kebanyakannya batu bersurat. Tetapi, okey, ada yang lain-lain itu, iaitu berbentuk inskripsi. Inskripsi ini maknanya adalah tulisan-tulisan yang terdapat di dinding-dinding, seperti di Angkor, Angkor Wat, di Majapahit, ada manuskrip. Manuskrip karya negara Kertagama. Manuskrip. So, dia ada batu bersurat, ada inskripsi, ada manuskrip. Begitu juga Kedatua, ada inskripsi di pinggan tanah liat, di kepingan emas dan perak. Okay? Dan pengaruh epik dan sastra India seperti Ramayana, Mahabharata, Purana, Jataka disalurkan ke dalam bahasa bahasa tempatan. Datang Islam, sastra Islam, syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam, kisah kehidupan Nabi, karya epik mengisahkan perjuangan pahlawan Islam. Apa itu nazam? Dia nazam tu macam sajak lah, macam sajak, macam poem. Okay, macam poem. So itu nazam. Baik. Kemudian, K3.3 kamu belajar tentang seni bina yang terdapat dalam Kerajaan Alam Melayu. Seni bina, kalau kita lihat, kebanyakannya, adanya pembinaan kapal. Funan bina kapal besar. 700 orang hingga 1,000 tan kargo barangan. Perahu panjang. Ada sistem pengairan. Itu pembinaan seni bina. Champa, okey, candi memang selalu. Okey, candi Sriwijaya pun ada candi, Candi Muara Takus, Candi Muara Jambi. Okey, Majapahit ada Candi Tikus, Pintu Gerbang, Kedatua ada Candi Buddha. Okey, kebanyakan kerajaan, Kerajaan Alam Melayu ada candi sebagai seni bina. Candi ni sebenarnya temple. Okey, ada temple. Okey. Dan juga kalau kita lihat Gangga Negara, dia ada patung Buddha Gangsa setinggi 18 meter. So, perbezaan-perbezaan ini yang sebenarnya boleh menyebabkan kamu ingat fakta. Baik. Dan 3.4, kamu belajar tentang struktur sosial. Baik. Struktur sosial ini maknanya, kita kata lapis-lapis masyarakat. Masyarakat ada terbahagi pada dua. Kelas atasan, kelas bawahan. Kalau kamu tanya, cikgu, struktur sosial ni yang mana satu ni, cikgu? Okey, struktur sosial sebenarnya yang kamu belajar yang ada bentuk dalam bentuk bentuk segitiga tu. Bentuk segitiga tu kan? Yang bentuk piramid tu kan? Yang macam tu. Atas sekali raja, kemudian pembesar, kemudian juga rakyat dan juga hamba. Ini struktur sosial. Ingat, atas sekali siapa? Atas sekali raja. Bawah dia apa? Pembesar ataupun golongan bangsawan. Bawah dia rakyat. Bawah sekali hamba. Begitu. Itu susunan dia. Okey, itu susunan dia. Jadi, kalau kelas atasan ni yang mana satu cikgu? Kelas atasan golongan pemerintah ialah yang raja dan juga pembesar. Raja dan pembesar kelas atasan. Kelas bawahan iaitu golongan di perintah. Itu adalah rakyat dan hamba. Itu kelas bawahan. Okay. Jadi golongan pemerintah menjaga dan melindungi rakyat.
Golongan diperintah memberikan taat setia kepada golongan atasan. Dan golongan diraja, status dia tertinggi. Status tertinggi dia raja, kerabat diraja. Okey, kerabat diraja maknanya saudara mara diraja lah. Permaisuri, putera, adik-beradik semua. Golongan bangsawan mendukung sistem pentadbiran. Bangsawan seperti pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga. Kemudian rakyat merdeka, okey, iaitu rakyat yang okey bekerja seperti pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan. Itu rakyat merdeka. Kalau hamba, okey, dan hamba ni sebenarnya adalah okey, iaitu okey orang-orang yang berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Dan hamba terdiri daripada tiga: hamba perang, tawanan perang, hamba berhutang, dan atau rela menjadi hamba. So ada tiga jenis hamba. Okey. Jadi itu struktur sosial. Habis struktur sosial, maka habislah apa revision bab yang ketiga. Ada soalan tak nak tanya sebelum kita nak buat latihan? Ada soalan nak tanya sebelum kita buat latihan? No, tak ada eh. Tak ada. Putri, ada soalan nak tanya? Iskandar? Okey, Rifa? Tak ada eh. Okey. Baik. So kalau tak ada, jom kita tengok soalan-soalan seperti ini. Baik. Ini adalah soalan-soalan yang telah cikgu lampirkan pada kamu semua. Okey, iaitu soalan yang pertama. Okey, macam mana nak jawab soalan yang pertama ini? Iaitu soalan pertama, apakah bentuk tulisan nanti dalam exam kamu buat tahu macam ni? Iaitu kamu bulatkan. Raihana, ada tak buat macam cikgu buat? Bila baca soalan kamu ada bulatkan, okey, kata kunci, okey, ada tak? Keywords dia, apakah bentuk tulisan yang digunakan oleh masyarakat kerajaan Funan? Saya gariskan je. Okey, baik, bagus. Gariskan pun dah cukup. Okey. So, tulisan yang digunakan oleh masyarakat kerajaan Funan. Okey, some question. Iaitu, jawapannya adalah A, B, C, D. Not all lah. It's okay, it's okay. Itu satu permulaan yang baik. Okey, permulaan yang baik. Bagus. Baik, jawapannya adalah ya. Yeah. Okey. Soalan nombor satu, jawapannya adalah okey, orang Funan. Sorry, kerajaan Funan tulisannya adalah tulisan orang Hiu. Orang Hiu kan? Seperti mana kita tengok nota tadi. Baik, soalan nombor dua. Itu. Ya. Yeah. Pronouns orang Hu tu orang Hiu ke orang orang Hu? Dia 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 kena baca sekali. Iaitu orang Hiu. Tapi kalau korang nak baca orang Hu pun boleh. Tapi jangan ulang tiga kali. Kenapa cikgu? Kalau ulang tiga kali, dia akan jadi orang hu hu hu. Macam selalu kamu tulis dalam WhatsApp. Okey, oh, aku tak dapat datang lagi lah. Hu hu hu. Okey, baik. Orang Q, orang Q. Okey, baik. Hu hu hu. Kan? So, tulis sekali je. Tak faham tu cikgu ni. Kenapa lah benar? Kan? Okey. Baik. Soalan yang kedua. Alah, nak bergurau pun tak boleh. Okay, baik, soalan nombor dua. Baik, anda membuat kajian tentang batu bersurat berikut. Batu bersurat Kota Kampung. Baik, apakah tulisan yang digunakan pada batu bersurat tersebut? Adakah soalan pegun? Atau soalan apa? Adakah tulisan Sanskrit? Atau Champa kuno dan juga Pallava. Okey. So, mula-mula kalau kamu nak tahu, okey, kamu kena tahu dulu. Batu bersurat Kota Kapur. Kota Kapur ni kat mana, cikgu? Kota Kapur ini di mana? Jadi, kalau kamu lihat kepada buku teks ataupun nota, okey, iaitu okey, iaitu di Kota Kapur itu, itu adalah di Sriwijaya. Dan di Sriwijaya, yang mana cikgu? Ya, dan di Sriwijaya, dia menggunakan tulisan
tulisan Pallava. Okay. Sriwijaya menggunakan tulisan Pallava. Okay, baik. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Okay, antara berikut apakah huruf Jawi yang telah dihasilkan oleh kalangan masyarakat alam Melayu? Ta, Ca, Nya, Mim. Mana satu? Ini kalau orang-orang Melayu ni, pelajar-pelajar Melayu ni yang belajar Jawi ni tak dapat juga ni. Okey. Maknanya dia bukan orang Melayu lah. Mungkin dia orang dia orang Perancis ataupun orang Uganda. Okey. Okey, Lavinesh telah menjawab jawapannya. Lavinesh salah salah. Yang lain. Okey, C eh. Okey. Baik, jawapannya ialah ya, Cha dan juga Nya. Cha dan juga Nya sebab kedua-dua ini tak ada dalam bahasa Arab. Okey, kedua-dua ini hanya ada dalam tulisan Jawi sahaja. Tulisan Jawi sahaja. So dia tak ada dalam dalam tulisan Arab. Contoh Cha, Cha mana Cha? Cha dia bentuk dia macam ni. Kemudian dia ada tiga titik. Cha. Kalau Nya macam mana cikgu? Okey, Nya dia begini dan dia ada tiga titik. Titik cikgu tu. Yelah titik lah. Kalau titik macam ni sekarang kecil sangat. Cikgu buat garisan lah. Bagi dia besar. Nak titik juga. Okey, tulislah cikgu pun bolehlah tulis titik. Itu. Okey. Dia okey cikgu buat bulat. Cha dan juga Nya. Tulis nama saya La okay, V Nes. La V Nes. Bukan susah pun. La V Nes. Begitu ya, begitu. Okey. Baik. Mesti tulisan malas. Yalah nak cepat. Okey, baik. Mesti tulisan seperti ni. Okey, soalan nombor 4. Bilakah bermulanya aktiviti persuratan dalam kalangan masyarakat kerajaan Funan? Okey, adakah pada abad pertama atau abad kedua, abad ketiga, abad keempat? Baik, jawapannya, jawapannya adalah pada abad abad yang kedua. Okey. Abad yang kedua ya. Sebabnya Funan tau. Funan dia telah okey telah membentuk kerajaan pada abad pertama. Abad kedua dia telah buat tulisan. Bermula aktiviti persuratan. Baik. Soalan yang kelima. Batu bersurat berikut telah dihasilkan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu iaitu batu bersurat Karang Brahi. Ia telah dihasilkan semasa kegemilangan kerajaan. Karang Brahi ni di mana? Karang Brahi ni berada di di mana ni? Di Sriwijaya. Bagus Nuri Safia. Okey, bagus juga Mohana. Okey. Okey. So jawapannya adalah nombor 5 adalah C. Sriwijaya. Baik, mungkin ramai pelajar juga akan kata apa? Alah cikgu. Pelajar tu dia dapat jawapan dia tengok buku cikgu, dia tengok nota cikgu. Tak ada masalah. Yang penting dia bagi jawapan. Dia dapat mana jawapan itu, itu tak penting. Yang penting dia berusaha. Itu yang cikgu nak. Betul guidance? Okay, dia sanggup kepala. Okay. Baru periksa tadi. Betul. Okay, baik. Okay. Soalan yang ke... okay. Bagus, Nuri. Soalan nombor 6. Apakah kerajaan alam Melayu yang telah menghasilkan karya sastra ini? Tantu Panggelaran. Kalau Tantu Panggelaran, ini ngomongnya Jawa. Ini bunyinya Jawa, cikgu. Ya, bunyi Jawa. Kalau bunyi-bunyi dia macam bahasa Jawa, so dia adalah daripada kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, bukan jawapannya Majapahit. Majapahit betul.
Soalan nombor 6. Okay. Soalan yang ketujuh. Baik. Antara berikut, apakah candi yang telah dibina oleh kerajaan Champa? Ponagar, Angkor Thom, Go Chai Phin atau Mison? Kita boleh buang yang nombor dua sebab Angkor Thom. Angkor Thom ke Angkor lah. Kan? Kenapa pula Angkor Thom dekat Champa? Kan? Jadi, antara Ponagar, Go Chai Phin ataupun okay, Candi Mison. So, jawapannya adalah ya. Yeah. Candi Po Champa, eh? Ponagar dan juga Mison. So, jawapannya 1 dan 4. Jawapannya adalah B. Champa macam Cina ke cikgu? Ya, Champa dapat pengaruh Cina. Sebab Champa ni dia okay, dia dipengaruhi oleh kerajaan Cina kerana dia bersebelahan dengan negara Cina. Ah, dia sebelah negara Cina. Eh? Yes, betul. Baik. Bagus. Soalan nombor 8. Pernyataan berikut berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan awal di alam Melayu. Meletakkan 72 buah patung Buddha di dalam stupa. So, pilih padanan jawapan yang betul. Adakah Angkor dengan Angkor Wat, Majapahit dengan Cetek, Salendra dengan Borobudur ataupun Kedah Tua dengan Bukit Meriam? Angkor dengan Angkor Wat, 72 buah patung Buddha di dalam stupa. Okey. Adakah jawapannya A? Are you sure? Are you sure jawapannya A? Okey. Baik. Baik. Okey. Patung Buddha, okey, kita tahu patung Buddha tu patung Buddha yang duduk. Okey, stupa tu apa? Stupa tu sebenarnya adalah okey, yang berbentuk okey, yang berbentuk seperti ini, iaitu yang berbentuk seperti kubah besar. Okey, kubah kan, dan dalam tu ada patung patung Buddha. So dia akan bentuk dia macam ni, kemudian macam ni, kemudian dia macam ni. Okey. So dalam tu ada okey, gitu. Ini dipanggil stupa. So bangunan lagi, ada bangunan lagi. Kemudian kat sini pun ada stupa. Okey, macam tu, macam tu, dan juga ini. Okey, so gitu. Kemudian sini pun ada stupa. Kat mana agak-agaknya kamu pernah tengok? Okey, benda ni. Okey. Di dalam ni, dalam ni ada patung tau. Dalam ni ada ada patung Buddha. So dalam ni ada patung Buddha. Okey. Patung je, orang tak boleh masuk. Orang tak boleh masuk. Ya, yeah, di manakah tempat ini? Okey, so tempat ini adalah, jawapannya adalah okay, tempat itu ialah Candi Borobudur. Ya, yeah, jawapannya adalah Candi Borobudur. Jawapannya adalah C. Okey. Ya, yeah, jawapannya adalah C, Borobudur. Tapi mungkin kamu akan tanya apa? Cikgu, ada ke kerajaan Sailendra, cikgu? Tak pernah belajar pun kerajaan Sailendra ni. Baik. Macam cikgu cakap dulu, eh. Sebenarnya kerajaan alam Melayu ada 34 kerajaan. 34, eh, bukan 7. Yang korang belajar 7 je. Yang sebenarnya ada 34. Termasuk Sailendra, Langkasuka, Patani, kemudian Cetek dan banyak lagi. Tapi kenapa kita tak belajar, cikgu? Dah 7 ini pun korang nak nangis sebab ingat fakta. Ini kan pula 34. Kalau dia bagi 34, menangis tak? Oh, menangis. Jadi cukuplah belajar 7 ni, ya. Cukuplah belajar 7 ini. Okey, baik. Yeah, okey, baik. So, itu soalan nombor 8. Soalan yang ke-9. Baik. Apakah aktiviti masyarakat yang digambarkan pada ukiran candi tersebut?
So, Candi Payun, kita tengok gambar apa ni? Gambar apa ni? Iaitu gambar, okay, ada orang berdiri, ada orang duduk, okay, dan juga ada orang, okay, ada orang angkut barang di sini. Okay, dia buat apa ni? Adakah berjual beli atau keagamaan atau penternakan atau penaklukan? Jawapannya confirm lah. A, berjual, berjual beli. Dia berjual beli. Gambaran kat situ. Baik. Dan soalan yang ke-10. Golongan berikut wujud dalam kalangan masyarakat kerajaan alam Melayu. Golongan artisan. Dan golongan tersebut dikategorikan sebagai apa? Golongan diraja, golongan diperintah, golongan merdeka atau golongan hamba? Jawapannya. Baik. Sebelum itu, korang tahu tak apa itu artisan? Apa itu artisan sebenarnya, cikgu? Tahu tak apa itu artisan? Tak tahu ke tak tahu? Okay. Pelukis ke? Bukan. Jadi cikgu tanya, golongan artisan ni dulu dah ada pelakon ke? Tak. Dia bukan artis. Oh, bila sebut artisan, dia artis. Bukan. Sebenarnya, golongan artisan ini adalah semua tukang-tukang yang buat barang. Seperti tukang kayu, tukang batu, tukang besi. Yang tukang-tukang inilah dipanggil golongan golongan artisan. Inilah dia golongan-golongan. Okey, artisan, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, pengukir. Ya, betul. Tukang ukir, ukir patung semua kan. Itu dipanggil golongan artisan. So, golongan artisan ni kategori mana, cikgu? Diraja, confirm salah. Adakah hamba? Confirm salah. Ini bukan hamba. So, yang mana satu? Golongan diperintah atau golongan merdeka? Jawapannya adalah betul. Jawapannya adalah golongan golongan merdeka. Si. Cikgu, kalau golongan artisan pun boleh, cikgu. Sebab dia golongan diperintah. Masalahnya, golongan diperintah ada dua. Iaitu, okey, iaitu rakyat dan juga hamba. Rakyat dan hamba. Jadi golongan artisan tidak boleh masuk dalam golongan diperintah. So jawapan yang betul ialah golongan merdeka. Golongan merdeka. Baik. Soalan yang ke-11. Kalender berikut digunakan oleh kerajaan Funan. Kalender Saka. Dari negara manakah asal kalender tersebut? India, China, Indochina atau Tanah Arab? So, nama pun kalender Saka, maka dia berasal dari negara India. Aryan Fahri. Aryan. Ada apa-apa soalan nak tanya, Aryan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Korang ada soalan nak tanya ke? Kita lagi 10 minit. Tak apa, kita belajar macam biasa. Don't worry. Baik, kita belajar macam biasa. Baik. Soalan 12. Perubahan berikut berlaku dalam kerajaan Champa. Tulisan Pallava menjadi bertukar menjadi tulisan Jawi. Mengapa berlaku perubahan tersebut? Kenapa daripada Pallava? Okay, tulisan Jawi ya? Kerana, tulisan Jawi maksudnya apa? Kedatangan Islam. Maka jawapannya adalah kerana A, penyebaran agama Islam menyebabkan tulisan Pallava bertukar menjadi tulisan Jawi. Baik. Soalan 13. Baik, antara berikut
Yang manakah merupakan bahasa yang digunakan dalam kerajaan Angkor? Ah, ini senang. Ah, Angkor guna bahasa apa? Ah, okey, iaitu bahasa bahasa Inggeris. Salah. Okey, jawapannya ah, Angkor dan Palawa. Sanskrit dan Khmer. Ah, iaitu okey, mereka menggunakan bahasa Khmer dan juga bahasa Sanskrit. Okey, Nuri, Palawa tu tulisan, bukan bahasa. Ya. Yeah? Palawa tu tulisan, bukan bahasa. So jawapannya adalah satu dan empat, iaitu B. Ah, itu. Okey, soalan 13. Soalan 14. Apakah yang dimaksudkan dengan Kawi? Apa yang dimaksudkan dengan Kawi? Kawi ni apa sebenarnya maksudnya cikgu? Ah, Kawi ni maksudnya adalah penyair. Ya, yeah, jawapannya B, penyair. Apa itu penyair? Orang yang membaca syair. Penyair ni orang yang membaca syair. So, penyair itu okay, dalam bahasa Sanskrit dipanggil Kawi. Kawi, ya. Okay. 15. Okay, batu bersurat. Okay, batu bersurat berikut ditemui dalam kerajaan Sriwijaya, Karang Brahi dan Palas Pasemak. Baik. Apa yang tercatat eh, pada batu bersurat tersebut? Adakah kepentingan tak? Still. Ah, kepentingan tak setia kepada raja, kejayaan kerajaan meluaskan kuasa, keperluan mengukuhkan undang-undang, kedudukan raja dalam sistem pemerintahan. Jawapannya adalah kepentingan taat setia kepada raja. Itu kena ingat tu. Ah, taat setia kepada raja. Baik. Dan juga kita lihat soalan yang ke-16. Ah, okey, iaitu senarai berikut berkaitan dengan bidang keilmuan masyarakat alam Melayu. Ilmu ubat-ubatan, ilmu pertukangan, okay, petua bercucuk tanam. Siapakah yang mempelajari ilmu tersebut? Ulama, hamba, rakyat atau pemerintah? Ah, yang mana belajar ilmu ubat-ubatan, ilmu pertukangan, petua-petua untuk bercucuk tanam? Ya, jawapannya adalah ah, rakyat. Ya, betul. Baik, kalau ada yang tanya, cikgu, ulama tu ustaz ke? Bukan. Ulama ni dia adalah kita kata sebagai ahli bijak pandai agama. Ah, dia tak semestinya ustaz, tapi dia orang yang bijak pandai dalam agama. So itu dipanggil ulama. Dan ulama inilah yang akan melaksanakan, akan mewar-warkan undang-undang, hukum-hukum Islam. Itu ulama. Memberi nasihat dan sebagainya. Okey. Baik. Tak semestinya agama Islam. Tak, tak. Ulama memang agama Islam. Kalau untuk agama okey, iaitu kalau katakan yang ini memang untuk agama Islam lah dipanggil ulama. Okey, tapi kalau untuk agama, contohnya kalau untuk agama Hindu. Baik, agama Hindu untuk orang-orang yang okey, dia dipanggil kita kata sebagai Sami. Okey, ataupun golongan pendeta. Atau golongan pendeta. Okey. Baik. Kalau untuk orang-orang untuk orang-orang agama Kristian. Okey, biasanya merujuk kepada untuk agama Kristian. Okey, orang-orang yang kita kata sebagai bijak pandai dalam agama Kristian eh. Biasanya orang itu adalah padri. Okey, padri. Okey. So, agama Hindu dia guna sami atau pendeta. Bukan saja Hindu eh, malah Buddha pun gunakan
Sami dan juga pendeta. Okay. So kalau untuk ulama, dia memang ahli bijak pandai agama Islam. Okay. So itu perbezaan-perbezaan. Baik. Dan soalan terakhir yang kita sempat bincangkan pada malam ini. Okay, soalannya ialah disciple ke? Ya kot. Ya kot. Baik. Peristiwa berikut berlaku dalam kerajaan Champa abad ke-8. Islam tersebar. Apakah kesan peristiwa tersebut kepada kerajaan Champa? Apa kesan dia? Berlaku perkembangan tulisan Jawi, kemasukan ramai pendakwah Arab, kegiatan penterjemahan kitab berkembang, atau bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama? Jawapannya adalah okay, iaitu berlaku perkembangan tulisan Jawi dan juga bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama. So, jawapannya adalah B, 1 dan 4. Baik. Okay. Sebelum kita...